Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua, Yuya Dara. Wih, update udah selesai nih ya teman-teman. Nah, ini gua kita langsung lihat update-updateannya apa aja. Pertama di bagian event, ini ada Lunar New Year check-in reward. Cek-cekin event, kita bisa dapat pet yang step up yang ini, terus habis sisanya dapat pet yang biasa, dapatnya pakai banyak bukan main ya teman-teman. Ini dapat 1 2 3 4 5 6 7 8. 8, tapi ini yang biasa yang summon sebelah kiri bukannya sebelah kanan, dan ini terus terakhir kita dikasih ruby juga. Nah, ini dia participate in battle obtain victory, ini masih jalan, masih proses, dan minggu ini yang terakhir ya tanggal 31 Januari, jangan lupa teman-teman, jangan sampai nggak dijalanin buat tag match-nya. Harusnya minggu ini kita dapat nih, harusnya besok langsung dapat. Hari ini juga dapat deh. Nah, terus berikutnya kita dapat pet event summon special nih teman-teman. Ini didapetin dari summon in pet step up summon, mau pakai tiket atau pakai ruby juga sama. Ini kan ada 0/40 kan. Jadi ntar gue coba deh, ntar gue coba. Ini dia bisa dapat box juga. Ini box bisa dapetin Virus reward, rewardnya apa aja ya? Ntar kita lihat lah ya. Lihat, pokoknya dapat kayak gini sama dapat pet biru juga 2 biji yang biasanya bukan yang bintang-bintang. Dan yang terakhir ntar bisa kita bisa dapetin dari ini juga nih. Tuh, dapat pet sharpnya juga. Cuma kayak kalau kita ngikutin yang ini, kalau buat lu pada yang lagi emang ngejar-ngejar buat pet legend plus yang belum punya, ya ini worth it banget sih. Worth it banget, dan kalau bisa emang di-push sampai mentok. Kalau sampai mentok sih gua enggak yakin sih ya. Secukupnya aja sih palingnya. Soalnya jangan lupa teman-teman, katanya emang Mythical Aileen itu santer banget bakalan rilis kan. Kalau menurut gua Februari atau awal Maret itu ada keluar, itu udah keluar. Jadi ruby kalau bisa di-save juga ya. Benar-benar di-save banget lah, jangan sampai di-spend apalagi dibuang-buang buat hal-hal yang enggak penting gitu loh. Tapi sebenarnya yang pet step up ini ya penting banget. Kalau ada yang nanyain Mythical Aileen duluan atau pet legendary plus duluan? Ya, gue sangat menyarankan untuk pet legendary plus duluan buat yang belum punya. Apalagi kalau baru belum punya sama sekali tapi udah mainnya di legend, ya mendingan ngejar pet dulu sih kalau kata gue, daripada Mythical Aileen. Soalnya Mythical Aileen begitu pas jadi pun dia hero TB-an, tapi role-nya TB tapi levelnya masih pada level 36 atau 38. Itu kan jujur berat sih ya teman-teman. Jadi gue rasa lebih fokus buat ke pet dulu aja, buat hero-hero yang udah ada gitu loh. Nah, ntar Mythical Aileen-nya baru berjalan, karena nggak semua orang juga bakalan punya Mythical Aileen gitu teman-teman. Mungkin masih sebulan lagi lah buat keluar. Kalau enggak, sepahit-pahitnya ya 2 minggu setelah dari sini. Oke, okay, next berikutnya ini ada Conquer Mast of Trial. Lu kelarin Mast of Trial sampai stage 15 bisa dapetin ini total ada berapa ya? Kayaknya ada 47-an, dan ini kita bisa dapat rabbit kayak gini lagi. Tapi rabbitnya ada beda-beda teman-teman. Ada yang rabbit box white sama satu lagi yang black. Nggak tahu ini siapa, ntar kita lihat lagi ya. Complete Mast of Trial 1 biji itu ntar. Nah, terus habis itu, oke, okay, udah habis. Sampai bawah udah habis, udah gak ada event-event lagi. Nah, ini dia buat kompensasinya. Jangan lupa nih ada ruby sama map ya. Dan kalau ini mah dari field exploration, jadi kita klaim aja. Wih, lumayan 800 dari field exploration. Nah, ini dia kita dapat tiket tadi ya. Ntar kita lihat kalau kita jalanin pakai yang tiket gratisan apakah terhitung. Oke, sama sekarang kita coba lihat juga nih. Oke, apalagi ya, kita dari sini dulu aja nih. Yang gift from rabbit nih teman-teman. Wih, wah. Oh kan bener gratis coy. Tuh gratis tuh rabbit-rabbit itu. Black rabbit coin cuma 60 biji doang. Pet step up ini juga sama. Wah ini mah fix lah dia dulu nih. Gue butuh ini nih. Lumayan kalau misal gue gacha dapet dupe kan. Ya kalau bisa sih emang kayak gini-gini, pet-pet kayak gini yang gratisan nih wajib diambil cepet-cepet teman-teman. Buru-buru diambil lah, buru-buru dikejar. Buat petnya juga sama ya ini nih. Ini nih, ini nih. Lumayan ini dapet gratisan ya. Ini dapat gratisan. Nah, Black Rabbit koinnya ntar kita lihat dapatnya dari mana. Dari koin yang tadi kah? Yang box tadi kah? Nah, ini juga ini ada ya. Ada Black Rabbit Seal. Oh, karena China New Year-nya hari ini kelinci ya, teman-teman. Jadi keluarnya yang kayak begitu. Nah, ini juga nih ada Coset lagi, Event Arena lagi seperti biasa. Dan buat hadiah-hadiahnya, wah, wow, udah pasti Hero Summon Ticket dong. Dan ini weekly ya, teman-teman. Jadi jangan sampai lupa weekly, weekly. Tetap diklaim. Buat yang ini nih, summon hero sih wajib. Kalau yang tiket ya bebas. Cuma kayaknya nih yang currency yang gampang deh. Yang white yang ini nih, yang blacknya kayaknya mahal deh. Kita lihat yang merahnya biasanya pakainya yang mahal currency-nya. Ini, oh nggak nih, oh iya nih, yang black yang mahal harusnya. Harusnya sih yang black yang mahal. Nih kita pakai yang ini. Tuh lebih sedikit kan soalnya. Nah oke, okay, berikutnya ini ada beginian juga. Dan ada pet fragment. Ini pet fragment wajib banget nih teman-teman. Buat teman-teman semua yang pada F2P, ngejar ambilnya emang di pet fragment gini teman-teman. Terus dari sini juga kita bisa dapetin white rabbit box nih teman-teman. Lu nukerin kayak beginian,
bisa dapat White Rabbit Box. Nanti White Rabbit Box dibuka, mungkin aja itu bisa dapetin Black Rabbit Coin ya. Berarti dari Black Rabbit ya. Oke, gue coba buat jalanin ini aja ya, sampai dapetin yang gratisannya ya, currency gratisannya. Oke, gue setupnya di sini buat ya yang bagus-bagus aja deh. Kayaknya sih gue setupnya di sini buat Island Cungok. Oh, lu nggak ada coy. Wah, nggak dikasih dong. Nggak dikasih. Oke, kalau gitu gue taruhnya di mana ya? Di Yonhe aja lah ya. Gue taruhnya di Yonhe. Ini buat di step dianya. Nih, cara gacha tuh kayak gini teman. Lu gacha di sini aja. Set. Nah, kalau lu ngejar Pet Legend Plus, ya otomatis lu hajarnya sampai mentok di Yonhe aja gitu teman-teman. Oke, 2, 1. Oke, ini harusnya bisa diklaim sih. Sama ngerjain satu kali Mass of Trial ya. Satu biji aja. Ini juga Mass of Trial harus dijalanin juga. Soalnya lu bakalan dapetin ini teman-teman. Kemarin kan kita udah jalanin arena kan, yang buat koin warna hijaunya itu. Oh sini Mass of Trial yang warna hijaunya. Jadi kita bisa tukerin ini ntar satu lagi. Nih kita bisa dapet ini juga. Yoi. Nih ya, kita bisa dapet ini tuh. Kan selesai nih 1600. Harusnya kita bisa beli ini di season ini atau di minggu ini berarti. Oke, okay. Yuk gue calonin Mass of Trial dulu. Satu biji aja. Oke, di sini udah selesai buat stage 5-nya. Tadi ada berapa buat mission complete ya kan? Kita lihat langsung ke bagian kolom eventnya nih, teman-teman. Loh, itu ada spike apa tuh keluar nih? Ini kita bisa dapetin ini dari Mass of Trial. Oh, tinggal kita klaim-klaimin dong. Ini White Rabbit ya, nggak salah. Kalau yang pet step up-nya, oh, gua harus 40 kali summon dong, teman-teman, baru dapat yang White Rabbit box. Kalau yang dari Conqueror ini kita bisa langsung dapat, dan ini box-nya dapatnya cuma 3 biji doang. Yang ini dapatnya ya emang dari Mass of Trial sih paling gampang ya, sama dari ini berarti nih satu lagi nih. Ini Black Rabbit Seal nih. Oh bukan yang ini, tapi dari sini teman-teman. Nah, ini nih, ini kayaknya nih. Nih, oke, okay, gua buka di sini. Dapatnya apa nih? Si box yang ini nih, 9 biji. Koin tuh, anjir enggak ada koin. Gila. Harus yang black kayaknya deh. Itu kayak yang koin emang cuma bisa dapat dari F2P doang teman-teman. Dari yang box-box yang tadi itu kalau hoki bisa dapat. Nah, kalau dari yang AliShop ini tadi gua cek-cek juga udah nggak ada box-nya itu. Berarti ini dia. Ini gua dapat dari Coset nih, teman-teman. Ya buka koin please. Oh iya bener. Oh gitu tuh. Dari yang black teman-teman, bukan yang white. Yang white-nya yang black-nya dapat dari mana ya? Yang black-nya dapat cuma dikit doang anjir. Itu dia buat nukerin island tuh lumayan loh padahal. Nih dia nih ada nih. Nih 160 kali summon. Kalau yang di sini oh ini kita dapat satu nih. Tadi gue dapat satu, dapat koin berapa biji doang gitu kan. Satu biji gue dapat 4. Jadi koinnya itu dapatnya tadi dari yang black box itu kan. Lu bisa tuker dari yang crafting sama satu lagi dari yang shooter sini teman-teman. Ini gue bisa dapetin ini. Tadi kan gue ada 2/2 nih kan ya. Nah, ini gue udah dapat satu biji dari sini. Terus habis itu kita cek yang di sini, ini dapat juga nih. Satunya 4. Ini kita dapat ini dapat 3 biji. Ini bisa dapat 4 biji berarti 7 ini 9. Oh, kok anjir sih? 9. Ya koleksi kalau bisa gue salah ya, ada 9 box berarti dari yang white box tadi harusnya bisa sih ya. Harusnya bisa keluar juga. Ini buat dapat 60 biji doang kan. Yang ini mah enggak usah diambil, sisanya seandainya enggak ada kembalian, ya lu fokusnya ke buat Aileen aja itu kan. Lumayan nih kodeksnya juga gede, teman-teman. Nah, itu dia. Dan yang terakhir di sini adalah buat update-updatean kita bisa beli Theo sini, teman-teman. Ini Theo udah keluar ya. Dan ini gua sangat menyarankan buat ambil bebas sih mau yang mana aja. Kalau gua sih kayaknya sih pengen ngambil salah satu yang ini kayaknya nih. Kalau ini kayaknya nambahin attack kodeksnya ya, kodeksnya attack. Nah, ini kodeksnya defense. Jadi gua kayaknya sih emang prefer buat ambil yang defense dulu aja. Soalnya ntar ada Evan juga, teman-teman. Ada apa namanya? Ada Evan, itu bagus tuh yang Evan-nya ini nih. Nih yang Evan-nya dia, bukan Evan-nya ya, satu lagi. Enggak tahu deh, ada kostum gue lupa lagi. Sama satu lagi yang si Delon, itu juga bagus juga tuh. Banyak banget kostum-kostum bagus ya. Jadi gue agak sayang aja kalau gue spend semuanya ke Theo. Ya sebenarnya gue pengen juga sih ngambil yang ini dapat attack juga. Tadi sih gue kemarin enggak sih. Ya bener, ya yang penting kayak gitu. Nah, ini gue taruh dulu si Theo-nya. Wah, lumayan aja. Wah, mereka bergeram berdua, teman-teman. Ini dia. Kostumnya semuanya punya aura ya. Ini dia teman-teman. Anjir gagah banget. Enjoy buat event-eventnya, gue rasa lumayan bagus sih ya. Karena dari pet step up itu kita kan bisa dapetin pet legendary plus harusnya banyak-banyak sih ya teman-teman. Cuma hati-hati aja, nggak usah ngejar yang event kalau buat sekarang. Gue rasa sih masih bijak kalau misalnya teman-teman semua
pada ngambilnya di Mythical Island gitu deh teman-teman. Soalnya di Mythical Island ntar lo bakalan butuh lebih banyak lagi ruby. Jadi gue pilihnya buat Yonhei dan buat di sini, buat di pet step up-nya jangan sekali-sekali diganti-ganti teman-teman. Misalnya lu pada gacanya di Karin, udah di Karin aja buat ngejar pet legendary plus kan. Sama ini sih sebenarnya juga buat ngejar pet mythical legendary teman-teman. Ya lu butuh juga di sini buat pet mythical buat upgrade selanya dari pet legendary plus kalian sekarang teman-teman. Jadi lu butuh tetap lebih banyak pet legendary plus dan cara buat dapetinnya ya dari event-event yang ada sekarang sama si pet gacha step up di sini. Nah, misalnya Aileen atau Ruby-nya udah dikejar sampai level 50 aja atau level 46 aja, ya otomatis petnya juga kalau bisa dikondisikan sampai semaksimal mungkin, karena mau gak mau teman-teman semua pasti pada butuh buat pet legendary plus. Oh iya, kalau misalnya ada yang nanya pet summon tiketnya dapetnya dari mana, ini dia, ini kan ada loyalty nih, loyalty grade S lu bakal dapetinnya adalah yang warna pink yang kayak begini. Kalau yang A dapetnya pinknya yang biasa nih, tapi kita dapetnya 5 tiket. Dan kalau yang ini kita dapat 10 atau 1 kali summon ya. 1 kali yang multi berarti nih. Yang langsung pencet di sini ntar. Ini gue sih sayang sih buat Ruby. Sekarang gue ngejarnya buat ke Mythical Island karena pet gue juga lumayan banyak. Dan sisanya gue ngejarnya buat pet mah ya. Gue agak santai dari event-event yang sekarang. Yang ada gratisannya di situ yang gue kejar. Oke, sampai sini aja kontennya. Wih, di update-nya mantep. Oh iya, kita juga ada ini teman-teman. Ada eksklusif equipment baru. Jangan salah. Ini kita ada ini. Ada Chris. Sama satu lagi, ya Chris doang. Oke Chris doang, ada Ming juga di nerf ya. Nah ini jangan lupa, nanti ntar gue pengen bikin juga konten tersendiri untuk gacha Chris nanti, untuk mainin si Chrisnya nanti teman-teman. Wah itu Chris kayaknya sih bisa masuk meta. Cuma ntar meta ntar kita coba ulik-ulik pas lagi live streaming. Terima kasih nonton video ini, sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.